Pak Dennis, Pak. Itu kan temuannya ada 4 paket ya, Pak. Kalau dari hasil pemeriksaan Marzoni sendiri itu buat dipakai sendiri atau ada rencana dia mengundang orang buat pesta sabu di situ, Pak? Iya. Jadi setelah kita amankan Marzoni ini, diketahui bahwa barang itu diperoleh dari saudara AH yang tadi sudah kita amankan. Dan memang AH juga mengakui bahwa dia membeli barang itu disuruh oleh Marzoni. Dibeli dari seseorang bernama Y di daerah Kebon Pisang, dan setelah dia dapat diserahkan oleh kepada Marzoni. Dan memang dari hasil pendalaman dan penyelidikan penyidik, barang itu putus di Marzoni. Jadi memang baik ganja maupun sabu semuanya dikonsumsi untuk si Marzoni. Ya, pengakuan yang bersangkutan setelah bebas ini kan dalam tempo 2 bulan ini sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba. Jadi itulah yang dikatakan bahwa yang bersangkutan saat ini memang sudah masuk dalam kategori pemakai ataupun pecandu. Pak Kapolres, kalau jumlah transaksi yang sudah dilakukan dengan pemasok AH ini sudah berapa kali sih? Jumlah transaksi narkoba antara AZ dan AH ini antara apa? Kalau tadi yang bersangkutan si siapa? AH ini, hasil interogasi yang didapat sudah 2 kali.